Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kota Sukabumi meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Jaringan Kesehatan Terintegrasi atau SIJAKET. Program ini kini dapat diakses seluruh warga masyarakat seputar informasi mengenai kesehatan di Kota Sukabumi melalui aplikasi Play Store pada telepon seluler berbasis Android. Menurut leader proyek aplikasi SIJAKET, Lulis Dilawati, persoalan kesehatan yang sulit terakses oleh masyarakat menjadi sebuah ide dirinya mengembangkan informasi kesehatan melalui handphone, terlebih sebagian besar masyarakat sudah memiliki smartphone. Program SIJAKET menurutnya bisa dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan kejadian penyakit di daerahnya. Juga jika ada masyarakat yang membutuhkan pertolongan kesehatan dapat diakses dari sistem ini dengan cepat dan mudah. Pihak Dinkes yang bertindak sebagai server telah terkomunikasi dengan puskesmas terdekat bisa cepat memberikan pertolongan. Melalui aplikasi SIJAKET ini, masyarakat juga bisa mengakses informasi kesehatan melalui puskesmas dan kecamatan di wilayahnya. Hal ini dirancang agar masyarakat menjadi terfasilitasi terkait masalah kesehatan dan pihaknya juga bisa dengan mudah memonitoring penyakit di masyarakat. Karena sekarang kita ketahui ya perkembangan era globalisasi, kita tidak bisa menghindar dari perkembangan teknologi. Ada MEA, ada ASEAN Community, kemudian itulah kondisi yang ada sehingga kita Dinas Kesehatan tentunya harus bergerak, harus mengembangkan, harus mulai dengan teknologi melalui sistem ini yang berbasis Android dan berbasis web. Cara mengakses, semua masyarakat semua dapat menginstal, sudah ada di Play Store, diinstal di Play Store atau Google Store. Pencanangan aplikasi SIJAKET telah dilakukan saat peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-71 oleh Wali Kota Sukabumi beberapa hari yang lalu, sekaligus mensosialisasikan kepada satuan kerja perangkat daerah yang lain. Karena dalam program ini terintegrasi dengan instansi lainnya, bahkan rumah sakit swasta, sehingga kondisi kesehatan masyarakat di Kota Sukabumi bisa terkontrol dan aplikasi ini merupakan salah satu upaya promotif dan preventif.